Seorang wanita keturunan Viking kelahiran Skotlandia 1898 bernama Muriel Stewart Walker jatuh cinta pada Indonesia dari sebuah film berjudul Bali The Last Paradise. Pada tahun 1932, Muriel memutuskan pindah ke Indonesia dan menetap di Pulau Bali. Di Bali, ia kemudian diangkat menjadi anak keempat oleh keluarga kerajaan Bangli dan diberi nama Niketut Tantri. Saat invasi Jepang tiba, Tantri diburu dan ditangkap oleh pasukan Jepang, bahkan nyaris dieksekusi karena keterlibatannya dalam aktivis anti-Jepang dan dianggap mata-mata Amerika. Tantri kemudian dibebaskan pasukan di bawah pimpinan Bung Tomo, dan kemudian ia memilih bergerilya bersama Bung Tomo bahkan dalam Perang Surabaya 10 November 1945. 10 November 1998, pemerintah Indonesia memberikan penghormatan Bintang Mahaputra Naraya atas jasa Tantri sebagai wartawan sekaligus pegawai di Kementerian Penerangan. Niketut Tantri tutup usia pada Minggu 27 Juli 1997 di sebuah panti jompo kota Sydney, Australia.